إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u, fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi kita bekal di kampung akhirat kelak, di mana kita sudah dipastikan akan menuju kampung itu. Dunia ini hanya untuk persiapan bekal yang akan kita ambil nantinya di yaumil akhir. Maka mari perbanyak amal ibadah, tidak hanya bersifat mahdah, juga termasuk ghairu mahdah. Senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat keadilan. Berkata yang baik dan jujur kepada siapa saja, baik kepada atasan, sesama besar maupun di bawahan kita. Kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada siapa saja. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tuntunan dan tontonan serta tauladan bagi kita bersama, baik dalam kehidupan sebagai kepala keluarga, kepala pemerintahan, dan juga sebagai puncak pimpinan umat dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Kita mencoba berusaha mentauladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Ibrahim ayat 7 yang kita bacakan tadi, ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita bersama. Bicara tentang syukur nikmat. Kata Allah, lain sakatum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, insyaallah akan aku tambah, kata Allah. Allah yang berjanji, bukan siapa-siapa. Allah yang sudah memastikan akan ditambah jika kita bersyukur. Tapi kata Allah, jika kamu kufur, ingat, azabi lah syadid. Azabku sungguh sangat pedih. Bisa saja azabnya di dunia, dan sudah pasti nanti di yaumil akhir.
Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini sengaja kami angkat pada khutbah kali ini dalam rangka menasihati diri kami sendiri sebagai khatib dan juga kepada bapak-bapak sekalian dan kaum muslimin yang hadir di dalam majelis ini. Mengingatkan kembali bahwasanya nikmat Allah itu sungguh sangat banyak. Banyaknya itu sampai-sampai Allah katakan, jika kamu hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Pada diri kita saja nikmat Allah itu sungguh sangat banyak. Mulai dari tubuh kita paling atas rambut, kepala bagian atas itu rambut, ke bawahnya mata, hidung, mulut, dagu, leher, dan seterusnya ke bawah. Coba kita perhatikan. Alangkah hebat dan luar biasa ciptaan Allah kepada kita. Masing-masing memiliki fungsinya. Modelnya, strukturnya luar biasa. Coba jika kira-kira hidung kita posisi lubangnya ke atas, ribet bapak-bapak. Setiap hujan sudah siap-siap topi atau payung gitu. Mari kita bersyukur. Kita sama-sama diberi otak, tapi kita diberi akal. Hewan, binatang juga ada otak. Kita bersyukur otak kita dilebihkan oleh Allah dengan berpikir. Ahli psikologi menyatakan manusia itu kayak sama kayak hewan. Cuman hayawanun natik, manusia yang berpikir. Struktur kita hampir sama dengan hewan. Mirip-mirip dengan Darwis itu. Cara tentang teori Darwis, manusia berasal dari kera. Kalau kita umat Islam enggak percaya itu. Karena kita berasal dari Nabi Adam. Manusia enggak pernah berubah jin dengan binatang, apalagi hewan. Darwis karena bukan Islam, maka dia melontarkan teori tentang itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada konteks ayat tadi. Karena banyaknya nikmat diberikan Allah kepada kita, diminta oleh Allah hanya bersyukur. Bukan mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Kita syukuri, terutama yang kita syukuri pada diri kita sendiri. Alhamdulillah mata saya masih sehat untuk baca Quran. Mari teruskan baca Quran mata kita itu. Lihat hal-hal yang baik-baik. Handphone kita buka silakan, tapi lihat yang baik-baik. Kenapa? Mata kita nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Matamu selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu gunakan kemana? Enggak bisa kita bicara, yang jawab mata langsung. Wah, mata saya cuma lihat WA saja. Sibuk melihat gosip. Mata bicara. Maka gunakanlah mata kita untuk hal yang positif. Baca Quran. Lihat hal-hal yang baik-baik. Yang enggak baik dipalingkan. Namanya ghadadul bashar. Tundukkan pandangan. Baru satu mata. Kita syukur tetap mata. Kenapa? Setiap item yang ada di tubuh kita ini nanti akan bicara. Kita enggak bisa ngomong, apalagi kita berbohong. Di dunia ini kita bisa bohong, bapak-bapak. Sakit hati kita lihat pengadilan hari ini. Udah jelas benar, bisa tidak benar itu. Kenapa? Pengadilan bisa dibohongin. Hakim bisa disogok. Jaksa bisa disogok. Pengacara juga bisa disogok. Tergantung person masing-masing. Hukum sudah diperjualbelikan. Tapi nanti ingat, di akhirat itu tidak ada yang bisa membantu kita. Gak bisa kita berbohong. Nikmat-nikmat tadi yang diberikan Allah itu kita akan pertanggungjawabkan. Maka di akhir ayat tadi kan begitu. Walain kabartum inna azabil hasadid.
Jika kamu kufur, mata tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Tangan, untuk tanda tangan itu ya, tidak digunakan untuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, apalagi semua panca indera kita, pendengaran, mulut, bicara, dan seterusnya, tidak sesuai dengan tupoksinya, maka nanti akan diberi azab oleh Allah, tidak hanya di akhirat. Di dunia ini kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah. Bapak-bapak mungkin sering melihat orang yang sakaratul maut. Kalau tidak, seringlah melihat orang yang sakaratul maut. Biasanya menjelang itu dia akan memberlakukan apa yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa berjudi, ya ngomongnya tentang judi. Biasa main perempuan, ya bicara tentang perempuan. Bicara tentang apa lagi, itu dia lakukan. Yang biasa baca Quran, dia otomatis baca Quran. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Habitnya demikian. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Singkat kata, khatib berpesan, mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Tidak ada manusia yang abadi. Semuanya pasti mati, cepat atau lambat. Kita harus mempersiapkan diri terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa fisik, non-fisik. Nanti akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita isi waktu-waktu yang singkat ini. Nggak ada yang tahu kita kapan mati. Bisa hari ini, bisa besok, lusa, tahun depan, dan seterusnya. Karena itu bukan urusan kita. Kita diminta hanya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Maka manfaatkanlah nikmat-nikmat yang sudah banyak diberikan Allah tersebut dalam hal-hal yang bersifat positif tentunya, dan bersifat amal ibadah tentunya. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib kembali mengingatkan diri khatib sendiri tentunya, dan juga kaum muslimin yang hadir di dalam majlis ini, mari kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kadangkala kita melihat nikmat itu jauh dari kita, seolah-olah nikmat itu berada di orang saja, di kepala orang-orang itu saja nikmatnya, di kita enggak ada. Kadangkala terucap di diri kita, kenapa saya begini? Sementara di balik hal-hal tersebut ada hikmahnya yang kadangkala tidak bisa kita baca pada hari ini. Ada suatu cerita, mungkin bisa menjadi pelajaran walaupun ceritanya enggak jelas. Di suatu kerajaan ada seseorang yang buta, laki-laki yang buta. Kemudian masuklah di kerajaan itu kerajaan yang lain yang begitu sadis rajanya. Setiap laki-laki dipanggil, kalau tidak dibunuh, kalau tidak dimakan. Ini ceritanya anekdot, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Maka semuanya dikumpulkan, pemuda-pemudanya termasuk yang buta tadi dikumpulkan. Maka ketika nyampe kepada yang buta, singkat cerita, rajanya mengatakan, ini kok buta, enggak bagus, lepasin. Tadi sebelumnya yang buta tadi itu mengerutu, kenapa saya buta? Tapi setelah kejadian itu, dia mengucapkan, Allahu Akbar, saya tidak jadi dibunuh, apalagi dimakan oleh raja yang sadis. Ini cerita yang bersifat anekdot saja, cerita fiktif saja, tapi memberikan pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh menyesali terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada keluarga diri kita, anak istri kita. Kenapa? Semuanya memiliki hikmah yang kadangkala
kita tidak bisa memahami hikmah di balik itu. Semuanya adalah nikmat Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang ada. Ini nyanyinya dari Demasif. Insyaallah kita akan menyatakan Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat wa Yaqdil Hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.